Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ibu-ibu di studio, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Coba senyum lu dong, senyum lu dong. Seila, aduh ibu. Ih, gemes ya. Pak Ustadz Anu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting kita semua selalu sehat. Kita absen dulu yuk. Ya, kita absen ya. Ya, mana... Ibu Majelis Taklim dari Al Mubarokah Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Majelis Taklim Assalam Garut. Berikutnya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Majelis Taklim Al-Mutakin Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini deket rumah saya nih Pak Ustadz nih. Yeah. Majelis Taklim Al-Barokah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Majelis Taklim Bapak-Bapak ini yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini kok malu-malu, Pak. Tapi gak apa-apa, bapak-bapak emang koordinatnya begitu ya. Suka malu-malu kalau depan ibu-ibu, iya. Ini ada yang Sukabumi, jangan lupa mocinya ya. Moci enak, Ustadz moci Sukabumi mantep. Saya emang gak percaya dari tadi kalau ibu-ibu dari Sukabumi gak percaya. Kenapa emang, Pak Ustadz? Gak bawa moci. Nah itu makanya. Moci itu pokoknya... Kalau yang dari Tegal ini, ibu-ibu dari Tegal ya, percaya. Kenapa tuh? Telur asinnya udah di meja. Oh iya bener, telur asin udah di meja ya. Hari Sabtu diajak main kasti. Pulangnya ditraktir makan pasta. Janganlah kamu bersedih hati. Karena Allah selalu bersama kita. Masya Allah. Ya. Jadi kita itu sebagai manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam hal apapun termasuk ketika kita bersedih ya. Maka dari itu tema kita pada hari ini adalah jangan berlarut dalam kesedihan ya. Seperti Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita ya, seperti itu. Itu ketika Rasulullah sedang dikejar-kejar oleh musuhnya dan bersembunyi dalam sebuah gua. Nah, Pak Ustadz Danu, kita sebagai manusia kadang-kadang tidak luput dari yang namanya emosional, hal-hal emosional, marah, seneng, sedih, pokoknya banyak perasaan-perasaan yang menyangkut tentang emosional dan terkadang juga kita berlebihan gitu. Nah, ini bagaimana cara menyikapi ketika kita mengalami perasaan yang sedih berlebihan itu seperti apa harusnya? Pak Ustadz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedih itu salah satu sifat manusia. Senang juga salah satu sifat manusia. Betul. Cuma kalau berlebihan memang itu dilarang. Iya. Kalau orang senang boleh bersenang-senang. Jangan. Orang sedih boleh bersedih, itu juga jangan. Bersedih itu kelihatannya sudah panjang sekali, itu jangan. Makanya ada salah satu cerita dari Rasul juga pada waktu sahabatnya ada yang meninggal, ada istri dari sahabatnya itu nangis, istilahnya kalau orang Jawa itu geru-geru. Oh. Nangisnya itu... Teguk-guk gitu ya. Ya begitulah.
itu kayak mesin air bunyinya ya. Mesin air kan gitu kalau udah panas mesin tuh. Mesin air yang gak ada airnya. gitu ya. Gerung ya. Nah, pada waktu memang beliau selesai mendoakan sahabatnya, beliau mendengar, ditanyain siapa yang menangis, itu istrinya almarhum. Nah, baru Rasul bilang, suruh dia baca Yasin. Jadi yang memang dia terlalu bersedih ditinggal oleh suaminya, yang bersedih itulah yang disuruh membaca Yasin. Yang bersedih. Nah, bersedih itu sifat manusia. Ditinggal pasangannya sedih, diambil anaknya belum akhir balik oleh Allah Ta'ala, sedih. Kehilangan pekerjaan, sedih. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atashwirun. Jadi, sungguh Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Jadi ujian, suami ujian bagi istrinya. Anak ujian bagi orang tuanya. Orang tua ujian bagi anaknya. Kan begitu ya? Nah, ujiannya para ibu-ibu, tahu enggak Bu? Tahu enggak? Ujiannya ibu-ibu itu HP. Nah, itu. Itu setengah jam enggak pegang HP, kok setengah jam? 5 menit enggak pegang HP itu langsung gini. Pak, bawa saya ke dokter, Pak. Begitu. Pak, ibu kenapa? Ibu kenapa? Aduh, di mana deg-degan? Kenapa, Bu? HP saya mana? Langsung. HP. Begitu ada Ustadz Danu, cepret, set. Langsung pakai 360, buat putih semuanya. Buat putih semua. Pocong dong. Bener juga kata Pak Ustadz tadi bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah ya. Berupa ujian kepada kita sebagai manusia. Tapi juga harus diingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Jadi ketika kita bersedih, Allah juga sudah tahu takarannya. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Baik, Pak Ustadz, afwan, mohon maaf nih. Sebelum break, saya izin sebentar nih, ada teman saya yang mau kasih informasi untuk jamaah dan pemirsa di rumah. Boleh. Tafadhol. Tapi saya mau permisi dulu ke belakang. Gitu. Jangan dicari ya. Oh iya, tapi jangan jauh-jauh ya. Oh enggak jauh.